Emang benar uap masakan bisa mengakibatkan flek atau melasma? Betul, karena segala sesuatu sumber yang menghasilkan panas, baik itu uap masakan, uap setrika, segala sesuatu yang menimbulkan panas bisa memicu melasma. Melasma itu apa? Melasma adalah salah satu flek. Jadi, kalau kalian bingung, flek itu merupakan rumah besar. Salah satunya ada melasma, karena uap panas atau segala sesuatu yang panas, baik itu sinar UV, uap masakan, uap setrika, dia bisa menstimulasi sel yang ada di dalam kulit untuk melepaskan flek ke bagian atas kulit. Kalau saya biasanya akan mengutamakan jerawat yang aktif terlebih dahulu. Nah, bekasnya ini bisa kehitaman, kemerahan, atau bahkan membuat scar jadi bopeng-bopeng. Jangan biarkan melasma semakin tebal. Yuk, reservasi ke Lavi Clinic.